Kereta wife. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan video ini, aku nak ucap ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe. Pada mereka yang belum subscribe, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin. Seperti video-video aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini aku nak buat video bagaimana nak set appointment di Perodua Service. Jom kita bermula. Okey, untuk pengguna kereta Perodua, bila mana korang nampak yang macam sepana tu, yang macam sepana tu, itu adalah indikasi, indikator yang menunjukkan korang kena servis kereta korang. Dan bila tengok mileage pun sebenarnya dah kena servis dah tu. Sepatutnya aku kena servis. Tengok dekat atas tu. Ya, aku kena servis 52,586. So aku punya ni sekarang 52,500. Dah lebih lah tu. So dah sepatutnya kena servis. Jom kita call sekejap . Okay. Untuk mereka yang baru nak servis, korang buka Google. Korang buka Google. Lepas tu korang type yang macam aku tunjuk ni, Perodua Service di area rumah korang lah. So aku berdekatan dengan Sungai Buloh. So Perodua Service di Sungai Buloh. So dekat situ korang boleh cari nombor telefon dia lah. So korang boleh cari nombor telefon dia. Ha, ni nombor telefon dia. Okay. Kalau korang boleh tekan dekat Google tu untuk terus call, call lah. Kalau tak pun korang save lah. Korang save. Sekejap sebabkan aku dah pernah servis dan aku dah buat sebagai favourite. Tapi sebabkan nak tunjuk dekat korang, so aku dial lah. So yang tempat dial tu, bukan tempat dial. Kalau korang tak ingat lagi nombor dia, tadi kan aku ada tunjuk yang aku punya stiker bila aku punya next kena servis. So sekarang kita call sekejap ya. Kosong dekat atas cermin korang lah, kalau misal kata korang dah pernah kan. Kalau belum pernah, kena ingat nombor tadi lah. 529068. Tu aku dah pernah save nombor dia. Sebab aku dah letak kat favorite, confirm lah aku save, betul tak? So sekarang ni aku call. Kebiasaannya kalau aku call Perodua, jaranglah dia tak angkat. Biasanya berangkat, tapi kali ini tak sure kenapa. Sekejap aku call semula. Hello, assalamualaikum. Saya nak set appointment untuk servis kereta. Minggu depan hari Selasa?
Ah, boleh. Hari Selasa kan? Ah, betul. Saya nak yang paling awal, 8:30. Kereta wife. Ah, kereta sendirilah. Azia. Ah, servis betul. 01. Okey, terima kasih. Bye. Okey. Aku dah call, so aku dah set appointment. Nanti aku akan buat video lagi bagaimana korang nak dapatkan. Memang kita set pukul 8:30, tapi macam mana kita nak dapatkan supaya kereta kita keluar sebelum 10:30 ataupun kereta yang pertama keluar daripada pusat servis tu. So, nantikan next video. Okeylah. Bye. Assalamualaikum.